wajib bagi para wisatawan sekaligus surga bagi pecinta fashion dan juga kosmetik. Kawasan ini terletak di pusat kota Seoul, luasnya hanya 1 km persegi. Tapi di sini ada 300-an toko yang menjual ragam produk kosmetik, perawatan wajah, dan produk fashion kekinian. Hampir semua toko menawarkan produk dengan harga terbaik. Tak sekedar diskon, bahkan bonus sampel produk dibagikan dengan cuma-cuma. Seperti ini, saya masuk saja sudah langsung diberikan satu lembar masker gratis. Di tengah deretan ratusan toko yang menjamu para wisatawan berplesir, ada satu gerai kosmetik yang wajib saya kunjungi. Korea Selatan memang menjadi rumah bagi puluhan ribu produk kecantikan yang lucu dan juga inovatif. Salah satunya ini ada logo halalnya. Iya, seiring dengan meningkatnya wisatawan muslim yang datang ke Korea Selatan, banyak penyesuaian yang dilakukan pelaku industri wisata di sini. Termasuk menyediakan aneka produk halal seperti produk kecantikan asli Korea ini. Waalaikumsalam. Good to see you. Welcome. Thank you very much for visiting us. Yeah. Alright. Ahmad Cho adalah satu-satunya pengusaha dan pemilik gerai kosmetik bersertifikat halal di Seoul. Kehalalan produk buatannya dijamin melalui sertifikat yang didapat dari negeri jiran Malaysia. Mulai dari bahan hingga proses pengolahan. Yeah, of course, because they don't understand what is halal or non-halal. That's why it is not easy to, you know, understand, to really understand them. Mm. Of course, you should be explained one by one from all the, you know, what is Islamic regulations and law. So should be explained to them. We have to, you know, restrict. Produced, processing. Sebagai seorang Muslim, ayah dari dua anak ini merasa penting untuk memperkenalkan produk halal kepada sesama Muslim. Meski sulit, usahanya berbuah manis. Di umur ketiga, produk ini telah diekspor ke sejumlah negara, diantaranya Malaysia, Cina, dan Jepang.